bersama dengan pimpinan tim UAS Zaji dan anggota tim UAS. Tadi kita mengevaluasi persiapan, ya, persiapan pelaksanaan ibadah Arfusna, Arafah, Musdalifah, dan Mina, terutama terkait dengan pelayanan terhadap haji jamaah haji lansia. Nah, tadi kita hal-hal yang kurang tadi sudah disampaikan oleh tim UAS, dan dengan waktu yang pendek ini kita coba akan tutup dengan kerja cepat dan kerja keras, saya kira. Itu, intinya itu. Yang memang perlu kita antisipasi, kami sudah sampaikan sebelum kepada Pak Menteri, dan alhamdulillah hari ini dari informasi dari Pak Menteri, termasuk dari bagian kesehatan, alhamdulillah semua sudah siap.